Kembali lagi di Emporio Architect. Kali ini kami akan menampilkan dan memaparkan desain rumah Ibu Joanna di Yogyakarta. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan klik notification-nya sebagai tanda dukungan kepada channel ini. Ingat, subscribe itu mudah dan cepat, jadi silakan segera diklik ya. Tapi sebelum masuk ke video desain rumah Ibu Joanna, kita tonton dulu intronya. Desain rumah kali ini merupakan salah satu karya Emporio Architect dengan style klasik tropis. Hunian ini pun memiliki luas bangunan total 250 meter persegi. Dilihat dari depan, desain ini menampilkan konsep klasik yang lebih simpel namun tetap anggun dan berkelas. Sentuhan tropis diperlihatkan dengan menempatkan banyak bukaan yang tampak dari fasad bangunan, sehingga mampu memberikan pencahayaan dan pengawalan alami yang optimal ke dalam ruangan. Menariknya, hunian ini juga dilengkapi dengan swimming pool dan sun deck pada bagian belakang yang menjadi focal point dalam rumah, sekaligus menjadi area terbaik untuk bersantai. Beranjak masuk melalui carport area, kemudian diarahkan menuju teras depan sebagai entrance utama bangunan. Memasuki desain rumah pertama kali akan disambut oleh guest area. Interior bernuansa putih menghiasi area ini, sehingga tampak anggun dan terang. Dari guest area kemudian diarahkan menuju area utama yang terdiri dari dining area, kitchen, dan living area. Menariknya, khusus living area didesain dengan level lantai yang lebih rendah dan dilengkapi jendela yang memberikan pemandangan backyard, sehingga suasana santai yang menyegarkan jelas terasa. Untuk dining area tampak menawan dengan konsep luxury minimalis serta sentuhan nuansa tropis yang dilengkapi bukaan lebar sehingga memperoleh pencahayaan dan pengawalan alami yang optimal. Sedangkan untuk kitchen sendiri tampak berkelas dengan perpaduan nuansa putih dan coklat yang sekaligus membuatnya tampak bersih.
Dari kitchen lalu diarahkan menuju bedroom kedua. Suasana tropis jelas terasa ketika memasuki bedroom ini. Dengan dilengkapi banyak bukaan yang memberikan pemandangan taman, sehingga suasana beristirahat terasa sangat nyaman dan menyegarkan. Kembali ke area utama, kemudian diarahkan menuju pavilion bedroom. Bedroom berkonsep luxury minimalis ini tentunya memperoleh view terbaik dari swimming pool yang membuatnya semakin spesial. Hal ini tentunya menciptakan kesan liburan di villa yang santai, tenang, dan nyaman untuk beristirahat. Selanjutnya beralih ke area tangga menuju ke lantai atas. Kemudian di lantai atas akan disambut oleh lounge area dengan kesan luas dan lega. Area ini juga dilengkapi bukaan menuju balcony yang dilengkapi lounge area lainnya yang tentu menjadi tempat ternyaman untuk berkumpul bersama keluarga. Jadi bagaimana menurut Anda? Desain rumah klasik yang anggun bukan? Tidak hanya melayani secara langsung, Emporio Architect juga mampu melayani secara 100% online, seperti virtual meeting. Dengan canggihnya teknologi saat ini, Anda tidak perlu khawatir lagi. Cukup percayakan hunian impian Anda bersama kami, Emporio Architect. Di video berikutnya, Emporio akan menampilkan desain rumah mewah berkonsep modern tropis. Hunian ini didesain dengan tampilan berkelas menggunakan finishing travertin dan batu alam pada eksteriornya. Suasana tropis yang menyegarkan pun tetap dapat dirasakan dengan dilengkapi taman tropis pada area belakang yang menjadi area terbaik untuk bersantai dan menikmati suasana nature. So, penasaran seperti apa desain rumahnya? See you on the next video. Bye!